juga kerja sama partner itu bukan semerta-merta hanya kerja aja itu. Jadi menambah skill juga. Skill. Jadi awalnya itu pas saya masuk ke partner itu saya enggak tahu job desk edit video itu seperti apa. Masa kamu enggak tahu itu? Enggak tahu. Belakang. Oke, kita mulai. Jumpa lagi di dunia dalam podcast. Kali ini adalah tamu sangat spesial ini. Ini tamu penting ini. Orang yang paling penting di dunia podcast. Dunia dalam podcast. Dan sebelumnya gimana Jay, saudara Ipul. Oke, halo teman-teman. Kalau agak apa belibet ngomongnya, mohon maaf ya, saya baru pertama kali juga gitu muncul di on cam depan kamera gitu. Emang selama ini nggak pernah sama sekali? Nggak, Pak. Kan dulunya itu bermainnya itu di belakang kamera gitu. Dan kalau waktu dulu sempet ya yang rencana mau makan-makan itu. Oh itu. Jadi dulu itu kita bikin konten makanan. Kan di Geowater Channel Indonesia bareng Pak Ate, aku dan Pak Misbah ya, satu lagi Pak Misbah. Nah dulu juga sama aku main di belakang kamera gitu. Pas waktu makan-makan itu aku dipaksa, judulnya dipaksa. Makanya gak keluar ya mulai. Makanya aku gak proses dan aku gak edit. Oke, ini adalah tokoh di belakang kamera atau tokoh behind the scene-nya atau tokoh di balik layar ya. Jadi dari GWCI ya. Dulu kita emang awalnya tuh bikin GWCI tuh, Paul. Iya kan? Yeah. Atau dulu saya ngajak Ipul terlibat itu memang untuk GWCI atau ada proyek yang lain ya, saya lupa. Itu awal aku join ke Bapak itu emang GWCI fokusnya. Memang awalnya memang saya memang dedicated untuk GWCI. Gitu. Oh gitu. Jadi Bapak itu pengen eksis gitu. Bukan, jadi perlu pengen eksis. Pak, mohon dirahat editor. Bukan pengen punya channel YouTube. Iya, biar kekinian. Biar kekinian. Nah, beliau perlu partner gitu buat yang siapin kamera terus edit, upload dan sebagainya gitu. Di hire lah aku gitu. Itu udah berapa tahun itu? Itu tahun 2018 aku kenal Bapak itu bulan Juli kalau saya. Atau Juni-Juli lah. Oh gitu. Berarti saya tuh baru pulang dari Jepang itu. Iya, itu. Baru. Tapi saya belum lulus itu. Kan Ipul bantu saya sidang yang Januari itu kan. Nah, itu saya itu editor sekaligus yang menyiapkan penjilidan disertasi Pak Ati. Enggak, tapi sebenarnya saya sudah selesai kan itu. Iya, udah selesai, tinggal lebih, sidang. Iya, tinggal sidang kalau enggak salah itu. Tinggal nunggu jadwal sidang, bukan antri itu. Antri kan yang pertama ITB dulu ya, Pak? ITB dulu. Waktu itu langsung Bapak berangkat ke Jepang. Nah, itu sebenarnya Jepang saya udah lulus. Cuma harus satu kali defend itu. Terus saya ke Jepang lagi kan. Oh iya, ke Jepang lagi itu kan sama Jepang ibu. Sama ibu. Pernah kan. Waktu saya juga masih ingat gitu. Saya ditinggal ke Jepang. Duh, sedih sekali saya gak diajak. Tapi istri saya gak jadi ikut itu ternyata. Oh gitu? Karena masalah visa. Padahal tiket sudah dibeli itu. Oh gitu? Sedih banget sih itu. Itu masalah saya yang beli tiketnya gitu. Tapi saya gak diajak. Aduh, sedih sekali. Oh iya, kamu beli tiket itu? Gitu, saya yang beli. Yang bayarnya sih. Yang bayarnya yang kalau beli enggak. Bayar. Jadi Ipul ini memang saya rekod dedicated untuk GWCI. Sampai kemudian punya sampai GWCI, sampai bendahara, sampai semuanya. Kalau bendahara disensor gitu. Sampai bendahara dan semuanya. Oke. Tapi Ipul ini dulu waktu pertama kali kerja itu belum lulus kan, Bu? SMA itu? Udah, itu baru lulus sekitar sebulan, dua bulan lah. Jadi pas
lulus saya langsung caw ke depan, bahkan gak ikut kelulusan gitu. Gak ikut kelulusan? Karena waktu dulu kan saya ketua OSIS juga. Terus maksudnya? Ya berhubung ketua OSIS kan harus menjadi perwakilan untuk pengucapan perpisahan, pidato. Jadi pulang dulu, balik lagi? Enggak, karena saya malas untuk menyiapkan skrip pidato. Intinya berbicara untuk mewakili gitu angkatan saya. Akhirnya ya saya berangkat duluan gitu untuk cari kerja gitu. Jadi oke. Oh, jadi dulu sempat kabur juga. Ya intinya kabur memang, lebih dulu. Tapi gitu. Emang Ipul memang relatif nggak suka on cam ya atau ya, gimana? Kurang lebih emang saya kurang suka untuk tampil di depan umum gitu. Tapi kalau untuk menyiapkan kegiatan untuk muka umum, mungkin saya lebih suka gitu. Lebih suka bermainnya kan di belakang. Tapi kan pernah ketua OSIS dong. Saya ya pernah. Cuman iya pernah juga sih ketua, jadi ketua OSIS. Tapi kan itu Pak OSIS kan ngomong sesuatu. Iya, makanya cukup waktu ketua OSIS aja gitu. Dan itu pun karena tuntutan gitu. Kalau bukan ketua OSIS saya gak mau gitu. Oke. Ya inilah Saiful Rahman. One behind the GWC sampai cukup lumayan lah, udah 6 kan lumayan ya. Lumayan lagi itu. Lumayan. Perjuangan itu untuk mencapai 6000 subscriber itu. 6000 subscriber. Per sekarang 6000 ya. Wah, udah luar biasa sih. Kita sempat naik cepet itu 1K itu sempat naik kan. Iya. Cepet itu. Karena waktu itu menurut saya ya, itu kita seorang saintis yang bikin YouTube agak serius itu kan saya itu. Nah, yang lain belum itu, paling asal-asalan kan. Itu kan saya udah cukup semi profesional lah, ada editingnya dan macam-macam gitu. Berapa bulan itu kita monetize itu? Wah, pandemi itu 2018 menitis 2020 kalau saya itu. Pas pandemi, awal-awal pandemi. Iya, awal-awal pandemi. Kita kan awal pandemi ini gak ada kegiatan full di rumah ya. Jadi saya dan Pak Ate itu diskusi ini kegiatan ngapain biar lebih bermanfaat gitu. Khususnya untuk publikasi di Maret GWCI. Itu kalau gak salah. Ya Maret. Makanya bikin pelatihan itu kan. Bikin apa, webinar. Ya online. Webinar gratis. Jadi untuk itu. Teman-teman. Nah, alhamdulillah peminatnya banyak gitu. Banyak banget. Makanya dari itu. Itu grupnya masih ada itu. Apanya? Grupnya masih ada. Masih ada. Saya masih gabung grupnya. Di silent aja. Masih berisik gak tuh? Masih berisik, share-share itu aja sih bagi anggota grup yang punya kegiatan webinar, jadi di share di sana gitu sih. Dan termasuk saya kalau ada kegiatan webinar gitu, kayak webinar kantor yang perlu audiensinya banyak, nah saya share di sana gitu. Yang sertifikat lah. Tapi dulu sukses lah itu awal-awal. Wah, itu bisa dibilang cukup sukses. Itu awal-awal loh. Padahal kita itu kita cuman pelatihan biasa tapi kayak profesional gitu. Pesertanya nyampe 700 kan, 500 gitu. Itu udah yang profesional itu udah hampir chaos itu. Padahal kita cuma kerjain bertiga. Bertiga itu saya yang jadi nyiapin kegiatannya kan, dari mulai penyebaran flyer sama desain, ya, koordinasi sama peserta, sertifikat gitu. Sertifikat. Stres sama Husna yang moderator. Omong Husna moderator tercakep sedunia. saya cari uang sama, kan itu saya bayarin semua itu. Iya, makanya itu modalnya cukup banyak juga kan Pak. Narasumber bayar. Pengalaman kita mau sharing kalau YouTube cukup monetis itu ya, harus berani, menurut saya ya, harus berani investasi. Dari mulai kalau saya ya editor, saya hire editor ya Pak Ipul ini, kemudian waktu butuh acara-acara yang butuh subscriber itu juga modal. Modal itu. Modal, kemudian termasuk kamera lah gitu, sampai ujung-ujungnya punya studio gini kan ya modal. Ya, mini studio itu lumayan modal itu, waktu modal, dan modal gitu. Finansial sampai lumayan. Sound sini kan bolak-balik masih yang kemarin gagal lagi, sekarang nih harusnya nih yang bagus ini yang volume. Karena udah matching dengannya gitu. Jadi pelajarannya itu untuk siapapun yang apa namanya? Pemula ya, pemula gitu. Jadi harus berani investasi lah. Tentunya
Investasi harus itu. Syaratnya emang harus investasi. Minimalnya investasi waktu gitu. Waktu. Waktu itu. Waktu. Alat juga. Alat juga. Bisa kira-kira gak ada yang bisnis tangan kosong. Gak ada. Itu kan kita udah gonta-ganti berapa kali pun. Dari mulai yang kamera GoPro. Ya GoPro itu. Banyak yang komen juga kan. Ya akhirnya lebih pakai HP gitu. Terus HP. Karena belum ada biaya juga. Terus coba sound. Beli kamera gitu sound. Sound itu berapa kali ganti gitu. Nah, iya. Wah udah ini kalau di belakang layar ini itu isinya sound-sound yang tahun jadul gak kepake. Yang mau dilelang juga silakan kontak di bawah aja kalau mau. Nah sekarang kita udah pengalaman. Kita udah pengalaman kalau mau build mini studio yang apa paket murah bisa. Udah kita tahu lah, udah tahu caranya bikin mini studio yang proper lah ya gitu. Gitu. Terus gimana dulu berapa tahun kita? Saya udah kenal sama Pate mungkin 4 tahun ya? Iya, udah 4 tahun. Masa sih udah 3 tahun setengah lah. Ya Allah. 2018 setengah ya dari bulan Juli sekarang 2022. Udah pertengahan juga, iya 3 tahun. 3 tahun, Mbak. Ya enggak, masih enggak lama sih. Ya, masih banyak ributnya sih. Pertama itu memang dedicated untuk apa namanya? GWC, tapi kan setelah itu berkembang. Kalau enggak salah sempat ikut proyek-proyek juga kan? Iya, di luar kegiatan saya GWC. Fokus di GWC ya, saya juga bantu-bantu kegiatan pada di luar gitu. Ya. Pernah kemana yang ke luar pulau? Justru pertama. Saya pertama kali ke luar pulau itu gara-gara Pak Ate. Iya, gitu. Ya itu kemana itu? Pertama itu ke Rio. Enggak, ke Sumatera kalau salah. Iya ke Sumatera yang geolistrik TPA itu kan? Iya, buat TPA. Nah, itu. Wah. Asep. Sama Pak Asep itu. Terus mana lagi? Ya sama saya. Terus yang Jawa. Ya full jauh terus kalau nggak salah yang keluar ke Kalimantan Banjarmasin. Kalimantan Banjarmasin? Itu ada? Ke Karhutlah kalau nggak salah. Karhutlah kok yang sama Balerawa? Iya Balerawa betul. Oh itu sama Misbah? Enggak saya sama Pak Asep juga. Oh gitu legend ya. Terus habis itu yang lama di Jakarta di ibu kota negara kan? Oh saya nggak ikut kalau itu. Sebulan itu kan 2 bulan kan? Oh itu yang ikut justru Pak Remi kan? Full di sana. Iriksan. Iriksan kan sama kamu. Oh yang di Jakarta. Iya di Jakarta. Saya pernah di Jakarta juga. Sampai beli kebeli laptop ya. Dan hilang. Sedih juga. Saya 2 bulan di Jakarta tiba-tiba ya beli laptop kan yang lumayan harganya ya pas. 10 juta itu. Ya 10 juta. Terus gak lama kemudian selang beberapa bulan hilang. Wah sayang saya kartu sedih itu. Nangis. Ada kecelakaan saya cukup down itu pas ada kehilangan laptop itu nabung tapi insya Allah udah lumayan kan kerja sama Pak Ate kan insya Allah, motor motor kan artinya mudah kolor ke kerja sama saya aduh ya, mudah kolor kan ya modal apa enggak handphone kan semua saya modalin semua itu kalau handphone apa namanya itu kamu punya skill aja maksudnya komputer kan saya modalin semua itu komputer dia saya juga kerja sama Pak Ate itu bukan semerta-merta hanya kerja aja itu jadi menambah skill juga skill. Jadi awalnya itu pas saya masuk ke Pak Ate itu saya gak tahu job desk. Edit video itu seperti apa masa kamu gak tahu itu gak tahu asli Pak gitu. Gak tahu makanya pas awal-awal bikin video itu ya gimana ya cuman pakai aplikasi-aplikasi yang udah template aja gitu. Tapi saya tuh suka seleranya tuh saya masuk bol. Jadi saya tuh yang terakhir-terakhir tuh kan saya udah nggak nge-refresh gitu kan. Karena selera saya tuh masuk cara nulis, cara kan saya maunya gaya net TV kan saya pernah bilang kan. Gaya net TV nah misalkan krek-krek gitu tuh masuk makanya awal-awal juga ribet saya lama-lama saya udah tinggalin aja udah pasti jadilah anak ini. Terus apa lagi keluar jadi yang pengalaman pertama itu belajar edit video. Ya ngedit video terus. Yang kedua keluar kota keluar pulau. Ya belajar survei gitu tiba-tiba yang saya cuman. Emang kamu jurusan apa dulu? Teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan gitu. Jadi teknik komputer jaringan tuh gak ada
bahas video gak ada. Gak ada bokap sih. Pure cuman teknik komputer dan jaringannya doang. Itu berarti kamu otodidak semua itu. Iya.